Ada kisah unik di Saudi beberapa waktu yang lalu. Seorang kaya raya, luar biasa peninggalan hartanya. Ya. Seingat saya, bisa bernilai sampai puluhan miliar uang itu atau ratusan miliar uang yang ditinggalkan sama dia. Tapi dia karena selalu sibuk dengan bisnis sampai tidak sempat menikah. Dan dia jauh dari kerabatnya. Ya, dia selalu memblokir dirinya tidak bertemu dengan kerabatnya. Intinya, pada saat dia meninggal dunia, pemerintah Saudi, untuk tepatnya pengadilan, itu menahan hartanya semua dan mencari tahu mana ahli warisnya. Ditemukan hanya ada 3 ahli waris pada saat itu, dan ini sepupu yang jauh, karena sudah tidak ada kerabatnya. Orang tuanya sudah meninggal, pamannya sudah meninggal semua. Tinggal ada 3 orang sepupunya dipanggil, dan mereka orang-orang susah. Pada saat datang ke pengadilan, ketiganya berkata kepada hakim pada saat itu, ada apa kami diundang? Ada pelanggaran kami lakukan? Kata hakim, tidak. Apakah kalian mengenal si fulan? Keluarganya meninggal tadi yang orang kaya. Mereka bilang, iya, kami tahu dia, tapi mereka belum tahu kalau meninggal. Iya, kami tahu, cuman dia selalu menjaga jarak, tidak silaturahim dengan kami, tidak membantu kami, kami tidak tahu beritanya. Kata hakim, dia baru saja meninggal dunia, dan dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Saya tidak temukan, atau kami tidak temukan ahli waris kecuali kalian bertiga. Maka pada saat itu pun ditandatangani, mereka mendapatkan warisan yang tadinya miskin langsung dapat puluhan miliar satu orang, tiba-tiba menjadi kaya raya gitu. Maka setelah itu mereka sudah mau keluar dari pengadilan, kata hakimnya, saya ingin memberikan ide sebentar. Ini pelajaran yang kita ambil. Saya ingin berikan ide kepada kalian. Kan kalian juga mendapatkan harta dari si mayit tanpa upaya apa-apa. Tiba-tiba kalian mendapatkan uang jutaan real, sekian puluh miliar, tanpa ada upaya apa-apa. Bagaimana kalau setiap orang di antara kalian mengeluarkan uang, kalau nilai rupiahnya masing-masing 1 miliar saja keluarkan. Jadi kalau dia dapat 30-40 miliar, 1 miliar tidak ada, kecil sekali. Keluarkan 1 miliar setiap orang. Jadi 3 orang 3 miliar kita bangunkan masjid buat si mayit, supaya dia dapat amal soleh juga sebagai balas juga kebaikan kalian kepada dia. Apa jawaban ketiga? Jadi ini kisah nyata teman-teman sekalian. Ini bukan direkayasa. Ini jawaban bagi orang yang selalu berharap nanti ahli warisnya akan berbuat amal saleh buat dia, sehingga dia tidak banyakkan amal selama dia hidup. Ini kekeliruan. Belum tentu ahli waris kita mau berbuat baik buat kita. Mungkin pun kalau dia doakan sebulan sekali. Saya tanya jujur teman-teman sekalian hadir di sini. Berapa kali Anda doakan kakek Anda dalam sehari? Berapa kali Anda doakan kerabat Anda yang sudah meninggal? Sebulan sekali kah? Setahun sekali kah? Awal kita meninggal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-10, satu bulan, satu tahun masih dikenang. Setelah itu akan dilupakan. Maka yang tertinggal adalah amal yang Anda kerjakan. Apa kata kerabat yang pertama? Dia mengatakan, saya punya utang banyak, saya mau lunasi. Ini cuma alasan, dia tidak mau bersedekah untuk si mayit, pemilik harta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua juga mengatakan, saya sudah lama hidup susah, saya ingin hidup senang sekarang. Maksudnya saya tidak akan memberikan uang untuk bangun masjid itu. Dan kisah yang ketiga, ini yang jadi pelajaran kita, orang ketiga mengatakan, hai hakim, orang ini semasa hidup, kenapa dia tidak bangun masjid buat dirinya? Kenapa sekarang kami ahli waris yang harus membangun? Walaupun orang ini juga buruk karena tidak mau bersedekah, tapi kita ambil pelajaran dari situ, ternyata amal-amal soleh yang terbaik adalah yang kita tanamkan sendiri selama kita hidup. Kalau kita berharap setelah kita meninggal ada yang berbuat amal soleh, itu sangat kecil sekali persentase yang bisa kita dapatkan. Kalaupun yang mengenang kita anak-anak, Allahu a'lam cucu-cucu dan cicit kita, apakah masih mengenang kita atau tidak. Maka maksimalkan saudaraku seiman. Itulah sebabnya Hasan Basri mengatakan, Ibnu Adam, iyyaka wattaswifa fa innaka biyaumika walasta bighadin fa in yakun ghadin fa in yaku ghadin laka fakun fi ghadin kama kunta fil yaumi wa illa yakun laka lam tandam ala ma faratta fil yaum. Yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalanmu, karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini, adapun besok pagi atau besok hari belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu dengan esok hari, maka engkau tidak akan menyesal atas sikapmu menyia-nyiakan waktu itu sendiri.